Selamat sore sahabat. Ini saya sekarang bersama keluarga menuju ke puncak bukit di mana di sini tempatnya leher Pulau Flores, sahabat. Kalau sahabat melihat peta, yang lehernya paling kecil itu di Pulau Kepala Pulau Flores itu di sini, sahabat, tempatnya. Ini di sini kita dapat menyaksikan fenomena alam. Ya, matahari terbenam, di kala matahari terbenam muncullah bulan purnama di laut bagian timur, sahabat. Di sini lokasinya matahari terbenam, sahabat. Ini di sebelah barat. Ini di laut sebelah barat, tepatnya di Teluk Hading. Ini di sebelah sini, ini Tanjung Bunga, sahabat. Tanjung Bunga, iya, mari kita melihat lokasinya, sahabat. Ini Gua Maria, tempat orang sembayang. Di sini tempat kita bisa melihat matahari terbenam, sahabat. Di kala sore cuaca cerah, kita bisa menyaksikan di sini, sahabat. Ini sangat cantik sekali di sini, sahabat. Sangat indah sekali. Kita bisa menyaksikan matahari terbenam di sore hari, sahabat. Di saat matahari terbenam, jika cuacanya memungkinkan, kita dapat melihat dan menyaksikan bulan purnama muncul di laut bagian timur, sahabat. Dari tempat ini kita bisa melihat laut barat dan laut bagian timur, sahabat. Kita dapat menyaksikan fenomena alam ini, sahabat. Ini di Tanjung Bunga, lahannya sangat hijau sekali, sahabat, ya. Siapa yang berminat, ya, main ke sini saja, sahabat. Ini mari kita melihat di laut di sebelah timur, sahabat. Ini laut sebelah timur, sahabat. Ini di sebelah bukit sana, sahabat. Tunggu saya zoom dulu, ya, baru sahabat bisa lihat. Mohon maaf, ya, ini kameranya kurang begitu terang, sahabat. Ini laut sebelah timur, sahabat. Di sini tempat matahari terbit dan bulan purnama di sini, sahabat. Kalau pada cuaca yang memungkinkan, bersahabat, kita bisa menyaksikan fenomena ini, sahabat. Saat matahari terbenam, bulan purnama munculnya di sini, sahabat. Ini sangat indah sekali, sahabat. Bermain-mainlah ke Pulau Flores, sahabat. Ya, selamat menyaksikan, sahabat. Jangan lupa dukung channel ini, ya, sahabat. Salam sehat dari ujung Pulau Flores, sahabat.